Massa dari Ormas Manggala menggeruduk kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Bandung di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Jumat pagi. Massa mendesak pihak PKPKNL memproses lelang sesuai prosedur dan tidak ditunggangi kepentingan oleh kelompok tertentu dalam melaksanakan tugasnya sebagai badan lelang negara. Geram dengan dugaan proses lelang yang kerap ditunggangi kelompok tertentu, massa dari organisasi masyarakat Manggala menggeruduk kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Bandung di Jalan Asia Afrika Kota Bandung Jumat pagi. Sambil membentangkan sejumlah spanduk, massa pun berorasi menyuarakan tuntutan mereka mengenai proses lelang oleh KPKNL Bandung yang diduga tidak sesuai prosedur. Massa menilai proses lelang yang kerap dilakukan KPKNL Bandung tidak berjalan secara transparan, terlebih sering memberatkan para pemilik aset yang bermasalah finansial dengan tidak adanya kesepakatan bersama dalam proses lelang. Sebuah rumah di Dago, sebuah rumah di Taman Popo, satu rumah di Taman Popo. Ingin menyampaikan, ini mendengarkan juga langsung dari pihak dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di sini. Tanpa sekolah pernah ada tempat nanti yang tidak ada pembayaran 144 miliar, dan itu ada bukti. Makanya kita juga tidak tahu kenapa Bapak ini mempertahankan yang dibalik ini sebenarnya melihat oleh kami kita. Setelah hampir 2 jam berunjuk rasa, massa pun mulai membubarkan diri dengan tertib ketika pihak KPKNL bersedia bermediasi bersama pengunjuk rasa. Aksi unjuk rasa pun dikawal ketat petugas kepolisian resort Kota Besar Bandung guna menghindari kericuhan demonstran. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.